selalu yakinkan aku dan kamu satu. Saya gak mau maksa kamu, Citra. Saya udah minta sama kamu secara baik-baik, kan? Tapi kamu justru berkhianat. Sekarang, jangan salahin saya. Saya mohon sama kamu jangan lakuin itu, Pak. Emangnya gak ada satupun cara yang bisa bikin darah Citra jadi netral? Biar Pak Gali dan yang lain gak ngincer darah Citra lagi. Ada, Citra. Ramuan itu namanya pemurni darah. Menurut petunjuk di buku ini, ramuan itu berada di puncak Gunung Ciremai. Di dalam tanah, tepat di bawah pohon sengon berdahan 7. Gua harus kasih tau Firly supaya dia bisa duluan nyari ramuan itu. Sabar ya, Cit. Yang penting sekarang kita udah lega. Karena ramuan yang kita cari itu pernah ada. Dan gue yakin, sampai sekarang pun pasti ramuan itu masih ada. Makasih ya, Ga. Maafin gue selalu nyusahin lo. Arga! Kita berhasil, Ga. Kita udah nemuin petunjuk di mana lokasi ramuan itu berada, Ga. Kalau sampai Bara menemukan penawar itu, maka darah Citra jadi netral. Aku harus menghentikan rencana Bara. Bantuan kami. Tolong dengarkan dulu. Tahan! Bara dan teman-temannya sedang mencari ramuan pemurni darah. Mereka ingin menetralkan darah manusia terpilih milik Citra. Kalau darah Citra berhasil dinetralisir, rencana aku untuk mengembangkan Basari mau bisa gagal. Aku ingin minta bantuan kamu, Gali. Baik. Saya akan bantu kamu. Oke, semua siap? Kita berangkat ya? Yep. Oke. Ntar gue double check dulu. Wait. Lo mau ikut? Iya, Gak. Gue pengen ikut nyari ramuan pemurni darah itu. Cit, jangan, Cit. Perjalanan ini terlalu berbahaya buat lo. Dan gue takut kita semua gak ada yang bisa jagain lo. Tapi gue gak bisa ngebiarin kalian sendiri buat nyari ramuan pemurni darah itu. Gue tetap mau ikut. Cip, gue ngerti perasaan lo. Tapi apa yang Arga bilang benar, perjalanan ini berbahaya buat lo. Iya, tapi kan... Iya, Cip. Lebih baik lo di sini aja. Lo lebih aman kalau di sini. Udah, lo tenang aja ya. Lo dengerin kita semua. Oke? Gue janji kok, kita semua bakal cepetan balik setelah kita dapetin ramuan itu. Gue tahu emang gue ini ngangenin, tapi lo tetap harus sabar. Ini kok ngeyer banget sih di orang? Ya, kita di sini aja. Ya udah. Tapi kalian janji ya sama gue, kalau kalian harus baik-baik aja. Bar.
Lo ngapain di sini? Lo ngapain di sini? Apa lo kesini buat nemuin ramuan pemurni darah Citra juga? Jangan-jangan kita punya tujuan yang sama. Emang kenapa, ha? Masalah buat lo? Enggak. Enggak ada masalah buat gue. Gimana kita taruhan? Siapa yang duluan dapetin ramuan pemurni itu, dapet Citra. Terserah lah. Coba aja kalau bisa. Satu. Tiga. Gua gak boleh kalah cepat dari Bara. Gak apa-apa kan? Ya gue malas aja nyerang lawan gue kalau keadaannya lagi lemah kayak gini. Gue gak butuh bantuan dari lo. Kita lihat aja siapa yang bakal duluan dapetin Citra. Aku gak akan membiarkan misi ini berhasil sukses. Aku akan mengagalkannya. Siapa lo semua? Ngapain ngalahin jalan gua?
murid-murid manusia harimau berhasil menunda waktu baru untuk mengambil ramuan itu. Tinggal satu lagi yang aku harus waspadai, yaitu Arga. Jangan sampai dia berhasil. Makasih ya, Bang. Lu udah nolongin gua. Wah, udah paling pasti lo. Bar, Bang. Lu gimana sih? Gak nungguin gua, malah ninggalin gua. Ramuan itu harus gue dapetin duluan. Darah Citra gak boleh jadi darah murni. Sebelum kekuatan Reno jadi manusia singa harus balik lagi. Kayaknya ada orang berantem deh. Tangan kamu, kamu luka, Fir. Ramuan supaya dapat jodoh cepat. Ini dia yang dicari-cari dari dulu. Coba. Set. Di atas puncak gunung. Gimana nyarinya? Masa iya sendirian? Pak Dudung. Pasti Pak Dudung mau. Gitu dong, Jenggo. Kalau pas lagi dibutuhin, Dudung mau ketemu Susan, jangan mogok. Sip. Yayang telepon. Laho? Laho? Hola? Halo? Pak Dudung? Ya, Sam. Gimana? Telepon aku kangen ya? Udah, Pak Dudung, dengerin dulu. Saya mau minta tolong, Pak Dudung. Pak Dudung mau gak nganterin saya? Apa sih buat Yayang Susan? Dudung gak pernah keberatan minta anterin kemana? Ke Penghulu? Bentar ya. Iya, Susan mau dianterin kemana? Susan minta disambut deh. Serius, Pak Dudung. Bantuin saya ya. Pasti aku bantuin. Tenang aja. Pak Dudung ada di mana nih sekarang? Di hatimu. Serius, Pak Dudung, jangan bercanda melulu, coba, ah! Aku ada di sampingmu. Coba nengok. Nengok kanan.
nggak teriak gitu aja. Kangen banget kelihatannya nih. Kenapa sih? Kok ada di sini? Emang udah dari tadi sampai sini. Aku kan tahu Susan minta tolong pasti langsung ter di hati. Rasa. Udahlah. Mau minta anterin sih sebenarnya. Boleh. Kemana? Kita ke penghulu? Hutan. Hah? Udah tunggu di sini. Penghulu hutan. Diam. Eh, nggak apa-apa. Yang penting bisa berduaan, bergandengan tangan. Kasih. Bem, sorry Bem, gue sama sekali gak tahu kalau itu lo. Bem, sorry, lo gak apa-apa kan? Kak, lo gila ya kak ya, hampir aja gue lewat gara-gara lo. Gue gak cuma bercanda, supaya lo takut, udah tau di tempat kayak gini. Bicara lo kelewatan tau gak? Gue pikir lo tadi tuh Pak Gali. Bem, please ya, situasi kita lagi tegang, lo serius sedikit. Awas lo ya bercanda kayak gitu lagi. Jian mana? Gua kehilangan jejaknya gak. Baik. Gua khawatir sama Jian. Mending sekarang kita cari dia dulu. Oke. Okay. Eh tunggu. Gak. Gua kebelet. Bentar ya. Bem, udah deh Bem. Lo gak usah bicara mulu. Lo pikir gue bakalan takut sama lo? Udah serius dikit ah. Ini mau berangkat apa enggak? Thank you.
dari majiku Bigu Harimani Baby Farah. Iya, tapi gak gini-gini amat kali. Gue kayaknya piknik seumur hidup gue baru pertama kali deh gelap-gelapan kayak gini. Piknik kemana lo? Ke Cikupa. Cireng! Udah deh Nora! Lo tuh berisik ya? Majiku Harimani Baby Farah, where are you? Suaranya Naomi. Hah? Apaan sih, Bang? Gak mungkin. Aduh, Bar. Serius. Aduh, badan gue lemas banget, Bar. Gue gak kuat jalan. Bar, mendingan lo sekarang tinggalin gue sama Reno di sini aja deh, Bar. Biar lo cari ramuan itu sendiri. Gak bisa, Bang. Hutan ini bahaya. Gue gak mungkin bisa ninggalin lo sama Reno di sini. Kalau terjadi apa-apa gimana? Lo baik banget sih, gak usah pake gak enak gitu segala, ah. Kalau gue ninggalin lo berdua, itu namanya egois. Lagian juga kan, ada Arga yang bisa nemuin ramuan buat Citra. Dan sekarang priority gue harus anterin lo sama Reno pulang. Bar, gue gak nyangka banget, Bar. Ternyata, hati lo ada Hello Kitty-nya juga, Bar. Terharu gue. Gara-gara gue rencana kita jadi gagal. Kamu udah ngelakuin yang terbaik buat aku. Justru aku yang berterima kasih sama kamu. Tapi kamu jangan khawatir ya. Aku janji, aku bakal ngembalikan kekuatan kamu sebagai manusia singa lagi. Makasih ya. Rencana aku gagal lagi. Kekuatan Arga semakin kuat. Andai aja Arga mau kerjasama untuk mengembangkan bangsa harimau, pasti bangsa harimau semakin kuat. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Arga kemana sih? Kalau tahu gitu tadi gue dengerin aja kata-kata Arga. Kalau gue denger kan pasti gue nggak tersesat kayak gini. Terus ini kemana dong? Pak Gali. Citra ikut saya. Enggak, Pak. Saya enggak mau. Jangan lawan, Citra. Pak Gali, saya enggak mau ikut Pak Gali. Kamu gak bisa kemana-mana lagi, Citra. Enggak, Pak. Tolong!
Pak Gali, saya mohon sama Bapak, Pak. Bapak lepasin saya, Pak. Saya mohon. Udah kamu nyerah aja, Cip. Kamu gak bisa lari lagi. Jangan halangi saya, Gal. Enggak, Pak. Saya enggak mau biarin Bapak nyakitin Citra. Pak Gali! Siapa kalian? Kalau kau mau ngejar Gali, hadapi kami dulu. Siapa yang udah nyerang kita? Lagi. Mana? Jalan dikit 15 menit mati. 15 menit mati. Enggak tahu, Bu Susan. Ini motor udah saya bawa ke bengkel. Orang bengkel bilang juga enggak ada masalah. Tapi mungkin si Jenggo kepengennya supaya kelihatan saya lebih akrab gitu kali. Udah enggak mempan bengkel juga, rayu aja. Semandiin kembang. Udah, pergi aja jalan kaki mendingan. Lah, Bu. Susan. Susan. Gimana sih, Bu? Ini motor gimana, eh? Tahu gimana orang ini di jalan tuh ke mau hutan kok. Susan. Oh. Susan. Jenggo. Susan. Jenggo. Jenggo, maaf ya. Kamu di sini dulu. Titip, jangan kemana-mana, jangan ngambek ya. Demi cinta sama Susan ya. Diam-diam. Susan, tungguin. Bawa air, kemana sih? Pak air, Pak! Nggak bawa! Itu air! Ayo! Ini evaluasi! Wah! 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 Wah!
istirahat di sini sebentar aja. Budget. Gina. Coba sini tangan. Sakit setiap ngeliat lo deket sama Citra. Tapi gue harus nyembunyiin perasaan gue. Gue cukup tahu diri dan gue gak akan ganggu hubungan lo, gak. Kayaknya Jihan cemburu ngeliat Arga sama Citra. Apaan sih lo, Bem? Sorry-an. Gue cuma pengen nolongin lo kok. Gue tahu hati lo tuh sakit. Gue cuma pengen hibur lo. Gue gak ada maksud lain kok. Sekali lagi, sorry ya. Lo gak apa-apa kan? Bambi? 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 Pak Gali? Bambi di gua, Bambi? Pak Gali? Bambi. Pak Gali gak bisa ngebunuh saya? Gua harga, Bambi. Bambi! 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 Jangan, Bambi! Bambi! Jangan, Bambi! Karena di setengah tahun itu Bambi jadi halusinasi. Dia pikir Arga tuh Pak Gali. Sorry, Ben. Ben. Woy, Ben. Gimana nih? Ben. Siapa?
kami. Sotomi, kamu itu kamu bawa tuh apa sih? Makanan, Bapak. Hah? Eh, no. Bapak. Eh, saya nggak boleh. This is special for my chicken. Bikin honey bunny baby bar. Nggak boleh. Ah, mau itu kebara, Bapak. Akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Ciremai. Enggak. Di mana harus kita cari pohon sengon berdahan tujuh itu? Ya udah kita cari sekarang aja, yuk. Siapa yang udah nyerah kita? Ngejar-ngejar lagi sekarang. Ini pasti ramuan pemurni darah. Gak, hati-hati, gak.
Akhirnya lo berhasil gak? Makasih, Gak. Minum ramuan itu. Tunggu, shit. Lo masih bisa ngerubah pikiran lo, Cid, soal ini. Kenapa emangnya, Gak? Cid, gue gak tahu dampaknya apa setelah lo minum ramuan itu. Maksud lo? Cid, setiap ramuan pasti ada efek sampingnya. Dan gue sama sekali gak tahu apa efek samping dari ramuan itu. Bahkan dari buku tua yang kita temuin, di sana gak tertulis apa efek samping yang bakal terjadi setelah lu minum ramuan itu, Cid. Gue takut, Cid. Gak. Kita semua udah susah payah buat nyari ramuan ini. Allah. Kalau semua udah banyak banget berkorban buat gue. Jadi gue siap, Gak. Gue siap nanggung resiko apapun setelah gue minum ramuan ini. Terus gak apa-apa kan? Gue khawatir banget, Cid. Ya gue baik-baik aja kok, gak? Gue gak apa-apa. Udah dong, gak usah khawatir, Harimau. Itu tandanya dari Citra udah kembali normal, gak? Iya, Cid. Darah lo udah bukan darah keturunan terpilih lagi. Dan mulai sekarang, gak ada lagi bangsa singa atau harimau yang bakal ngincar lo. Jadi, sekarang gue udah jadi manusia normal lagi. Gue gak ada yang ngejar-ngejar lagi sekarang. Aku dan kamu satu di dalam kata cinta. Aku dan kamu utuh takkan terpisahkan walau badai. Makasih ya, Gia. Ini semua tuh berkat usaha lo. Gue bakal lakuin apa aja asal lo selain itu. Terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu satu. Gue cuma gak pengen melihat lo sedih. Mereka semua nggak tahu kalau ramuan pemurni itu palsu. Mereka semua akan mengira
kalau darah Citra sudah murni, bukan lagi keturunan terpilih. Sekarang cuma aku yang tahu rahasia ini. Aku akan pakai darah Citra untuk menambahkan manusia harimau. Kamu mengikuti saya. Kamu jangan pura-pura bodoh, Gali. Kamu telah menghinatiku. Kamu telah menciptakan bangsa manusia harimau tanpa sepengetahuanku. Jadi sekarang kamu pantas mati di tanganku. Ayo, hadapi aku. Kenapa kamu tidak melawan? Lawan aku, Gali. Saya nggak mau mengotori tangan saya dengan melawan kamu. Kalau kamu mau bertarung, lebih baik kamu bertarung dengan para harimau ciptaan saya. Sendiri kan? Kamu gak akan bisa mengalahkan mereka. Sekarang, manusia singa yang kamu agungkan akan segera habis. Ayo, serang dia! Biarkan dia lari. Kita akan mengalahkannya lain kali. Bar, geng lo sekarang udah gagal total kan dapetin namuan itu, hah? Dasar singa cemen. Kemana Citra dari semalam dia gak pulang? Citra. Saya minta maaf, Pak. Kamu bawa kemana anak saya? Bawa kemana? Papa, stop! Kamu selalu bawa anak saya dalam masalah. Papa salah sangka, Pak. Malah justru Arga ya. Udah, Pak. Kamu selalu belain dia di depan papa. Dan papa gak pernah izinin kamu pergi semalaman sampai gak pulang, Citra. Dan dia gak baik buat kamu. Sekarang kamu keluar dari sini. Pak, tapi Pak. Masuk kamar. Ayo kita pergi dari sini. Gara-gara padung nih, udah capek, pegel, gak dapat apa-apa. Set! Bu! Set! Bu! Kemana lari, Bu! Bu! Awas, Gi! Serahkan cintamu padaku. Males ya, Pak Dudung, tau gak? Bener nih, Bu Susan males, ha? Gimana kalau Dudung sedudung ngasih ramuan enteng jodoh? Masih malas? Aduh. Pak Dudung. Pak Dudung dapat dari mana ramuan itu? Ngarang ya?
Males ah. Apa Dudung? Kasih tahu ya. Ah, males. Ah, males. Pak Dudung ganteng deh. Bener. Bener, Pak Dudung ganteng banget. Aku bawain. Makasih ya, Pak. Pak, geng lo sekarang udah gagal total kan dapetin ramuan itu, hah? Dasar singa cemen. Dapetin ramuan kayak gitu aja gak bisa. Heh, curut! Ngomong apa lo? Berani sama gue lo? Sini lo! Udah, Bom, cokin aja. Gak bisa, Bar. Dia udah menghina kita, bangsa singa. Udah, mendingan kita pergi sini yuk. Sekarang terbukti kan? Manusia harimau tuh lebih jago daripada manusia singa. Buktinya, Arga udah nemuin ramuan itu. Lu serius? Arga udah nemuin ramuan itu? Ya iyalah. Malah Citra udah minum ramuan itu. Dan sekarang, darah Citra bukan darah keturunan terpilih lagi. Kalian udah gak bisa menciptakan manusia singa yang baru. Ah, ternyata Arga yang jadi pahlawan buat Citra. Mama juga pasti marah kalau dia tahu darah Citra udah berhasil dinetralisir. Apa sih? Kok lo kelihatannya sedih banget? Seandainya aja ramuan pemurni darah itu masih ada, pasti gue udah berubah jadi manusia normal kayak Citra. Jangan! Lo jadi manusia serigala aja, kayak sekarang ini. Emangnya kenapa? Soalnya sekarang gue sukanya sama lo, Han. Kalau lo manusia biasa, badan gue bisa-bisa sakit tiap deket sama lo. Bem, emangnya kenapa? Soalnya... Ntar kalau lo jadi manusia normal, ntar yang ada malah lo takut lagi sama gue. Gue kan manusia harimau. Lo tuh apaan sih? Mau gue jadi manusia normal kek, mau gue jadi manusia serigala kek, gue tuh bakal temenan sama lo kali. Bail. Sebenarnya gue pengennya lebih dari temen, Han. Apaan sih makan sampai belepotan gitu? Hah? Iya, bukan di situ. Ntar gue kayak ada tisu. Nenek, ya, sini. Jadi udah bersih nih. Ini belum. Apaan sih lo modus? Bersihin dong. Enggak, nih lo bersihin sendiri. Udah, kapok. Udah dimodusin sama lo. Abis lo bempi sama gue. Gue kalah lagi sama Arga. Kenapa gue bisa sebodoh ini? Apa sih ya? Aduh, baby, kamu tuh pasti kecewa kan sama aku gara-gara kemarin aku tuh gak datang kan, gak nyusulin kamu kan ke piknik kemarin. Tenang aja, baby, relax. Sebenarnya aku tuh datang, ya kan, Mara? Baby, aku udah dandan yang cantik. Oh, aku juga bawain makanan buat kamu. Nyanyi sih ya? Mulai kerjaan banget. Sekarang lo minggir deh. Ya. Lo berdua jangan ganggu gue lagi. Kenapa diobatin dulu, Beb? Enggak. Ya, Beb!
Cit, selamat ya. Selamat buat apa? Selamat, karena lo sekarang udah nemuin ramuan pemurni darah itu. Jadi lo gak udah gak diincer sama manusia harimau dan manusia singa lagi. Bukannya lo juga ngincer darah gue, Fer. Cit, gue tahu gue salah. Tapi lo percaya sama gue yang ngelakuin ini semua buat Reno. Reno udah banyak banget berkorban buat gue. Please lo ngertiin gue dong. Lo tau kan gue susahnya sama cowok kayak gimana? Sekalinya sama Reno gue langsung gak berdaya, Cit. Gue mau ngelakuin apa aja buat Reno. Gue juga gak ngerti kenapa gue bisa sebodoh itu di depan cowok. Iya, Fer. Gue ngerti kok perasaan lo. Arga juga pernah bilang sama gue kalau dia bakal ngelakuin apapun buat nolong gue. Ya mungkin itu yang lo rasain sekarang. Jadi? Iya. Iya lo, gue maafin. Apa kita bisa teman lagi kayak dulu? Iya, Fir. Gue mau kau nerima lo jadi sahabat gue lagi. Kita mulai semuanya dari awal ya. Serius? Thanks ya. Lo udah mau nerima balik lagi gue jadi sahabat lo.